Nah, nanti setelah fase generatif, teman-teman menggunakan ini NPK 16 lalu tambahkan dengan Gandasil B ya. Kita naikkan fosfatnya, teman-teman ya. Fosfatnya 20%, nitrogennya rendah, kaliumnya kita naikkan. Nah, untuk dosisnya kalau semi organik NPK 16 3 sendok, ininya 1 sendok tapi beda kemasan ya, yang tadinya hijau jadi merah ya. 1 sendok ini, dari sini 3 sendok, VOC 200 ml per 10 liter air dikocorkan. Nah, itu untuk merangsang bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin merasa terpanggil kembali, teman-teman ya, karena di channel sebelah itu ada komentar mengatakan kalau begini boros, katanya boros sama dengan miskin ya. Nah, dari kata kunci boros ini, di Maman Channel dan beberapa channel yang lainnya yang membahas pembuatan POC, pembuatan Jakaba, Nitrobacter, PSB dan lain-lain, itu tentunya ada tujuan, teman-teman ya. Karena sejarahnya pupuk yang dihasilkan oleh produk Jadam itu tujuannya hemat, supaya biayanya murah, kosnya rendah, biaya pertanian rendah. Itu tujuan adanya produk Jadam, adanya JMS, adanya JLF gitu ya. Tapi menyuburkan tanah gitu ya, bahkan memperbaiki tanah yang rusak setelah penggunaan pupuk sintetis. Nah, untuk yang channel sebelah itu sebaliknya aneh, teman-teman ya. Di Jadam aja dari sintetis ke organik, kenapa ini disuruh kembali ke kimia? Bingung kan ya. Nah, oke sahabat tani, admin juga pernah komentar, teman-teman, karena 2 kilo pupuk di situ salah hitung mungkin ya, keliru mungkin ya. Tapi katanya 2 hari ke depan kata dia mau posting lagi penjelasannya seperti apa perhitungan menurut dia. Admin akan tunggu aja jawabannya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk kita mimin sendiri nih, mimin juga kan pengguna pupuk kimia, teman-teman ya. Nah, mimin akan perjelas ke teman-teman semua, karena admin juga walaupun menggunakan pupuk organik, admin juga masih menggunakan pupuk kimia sintetis ya, masih semi organik. Tapi bedanya kalau admin penggunaan pupuk sintetisnya lebih sedikit ya, dibanding dengan yang konvensional yang murni menggunakan pupuk kimia, teman-teman ya. Artinya admin sudah berusaha kosnya direndahkan dengan menambahkan pupuk organik, karena ilmu yang admin adopsi juga banyak dari KNF iya, dari Jadam iya, dari petani-petani yang sudah profesional, sudah lama ya, dari bolo-bolo tani juga admin adopsi untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Nah, sahabat tani, karena ada petani yang bingung ya, yang katanya boros ya, melihat penjelasan channel sebelah, karena audiens admin itu, audiens Maman Channel Production ini juga sama ya, audiensnya ya channel sebelah juga, artinya pernah menonton ke sana juga pernah menonton ke sini gitu ya. Jadi kebetulan juga nih Maman Channel ini jadi penyeimbang, teman-teman ya. Kita mulai untuk membantu juga nih, karena ada yang bingung ya, kita bantu juga untuk penjelasan pupuk sintetis. Kalau menurut admin nih, secara garis besar aja nih, teman-teman ya, secara garis besar aja kita akan bahas untuk penggunaan NPK ya, baik itu Ponska ataupun NPK Mutiara. Nah, admin nggak jualan pupuk ya, ini dapat beli dari orang lain, harganya 25.000 waktu itu, teman-teman ya. Nah, menurut admin nggak harus banyak pupuk sih ya, bahkan 3 macam pupuk juga kalau mau hemat cukup. NPK 16, kalsium seperti ini ya. Kalau Gandasil B ini cuma contoh, ini bisa diganti Sampurna atau yang lainnya. Yang penting untuk pembahasan kali ini tujuannya yaitu ininya yang penting ya, komposisi dari pupuk yang ada pada kemasan ini, teman-teman ya. Oke teman-teman, admin juga akan membantu untuk menjelaskan pupuk sintetis, karena ada yang bingung gitu ya, karena ada yang bingung boros. Nah, kalau nggak ada yang bingung boros mah kita juga nggak membantu menjelaskan, karena kita mah udah tahu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana sih supaya hemat gitu ya. Dan ini bisa dispray, ini juga bisa dispray, ini juga bisa dispray ya. Kotor spray ketiganya ini bisa ya, nggak dibatasi kalau mimin mah ya informasinya. Ini bisa dispray, ini bisa dispray, ini bisa dispray. Kenapa bisa dispray? Karena di sini nitrat. Nah, ini 7% nitratnya. Ini bisa dicairkan kemudian disemprotkan, aman ya. Pengalaman admin dalam menyemprot menggunakan pupuk ini
Amin buat bionuklir dulu ya, dengan dicampur pupuk organik, diantaranya dicampur dengan tanah, baik tanah hutan ataupun tanah lokal, dan dicampur dengan air jakaba atau PSB. PSB juga sama, air jakaba juga yang dijemur, teman-teman ya. Nah, sekarang Armin akan jelaskan untuk aplikasi dari ketiga pupuk ini supaya benar-benar tercerahkan, karena tiga pupuk ini bisa dari awal sampai panen cukup menggunakan tiga pupuk ini saja. Nah, teman-teman, misalkan nih teman-teman mengikuti konsep Maman Channel ya, ini 1 kilo ini teman-teman bisa dibuat bionuklir dulu, teman-teman ya. 1 kilo pupuk ini teman-teman encerkan dengan air 1,5 liter. Air 1,5 liter itu bisa menggunakan air jakaba, bisa menggunakan POC. Lalu nantinya teman-teman punya pupuk cair yang sumbernya dari NPK 16. Nah, pupuk cair itu Armin sebut sebagai bionuklir ya. Untuk caranya banyak di Maman Channel ya, untuk cara membuat bionuklir. Nah, yang penting di sini konsepnya adalah dengan satu pupuk ini cukup gitu ya. Itu aja dulu yang garis besarnya, teman-teman ya. Nah, kita mulai dari pupuk dasar. Nah, dari cairan itu teman-teman gunakan 200 ml per 10 liter air, lalu teman-teman siramkan pada media tanam yang akan ditanami. Nah, itu selesai ya pupuk dasar ya. Nah, kemudian tiba di 10 HST. Nah, 10 hari setelah tanam nih, misalkan baik itu tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman timun. 10 HST itu yang dibutuhkan fosfatnya tinggi, teman-teman ya. Fosfatnya tinggi, nitrogen tinggi, kalium rendah. Nah, untuk pupuknya teman-teman bisa menggunakan ini, masih ini. Kalau yang sudah dicairkan tadi tetap 200 ml per 10 liter air. Kalau yang belum dicairkan, teman-teman gunakan ini. Kalau semi organik 3 sendok cukup. Kemudian teman-teman cari gandasil daun. Ini kan gandasil B ya, gandasil D. Dari sini 1 sendok. 1 sendok ini, kemudian dari sini 3 sendok. Itu per 10 liter air. Kemudian tambahkan pupuk organik cair 200 ml per 10 liter air, kemudian siramkan. Nah, ini cukup ya. Dua pupuk ini cukup. Gandasil D, bukan yang merah ini ya, yang hijau ya. Gandasil D, NPK 16 dan POC ya. Itu untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, 3 hari setelah pemupukan ini, Gandasil D dengan NPK 16 dengan POC, teman-teman bocor lagi dengan kalsium ya. Baik kalsium boron, kalsium nitrat, atau kalsium apapun, teman-teman gunakan. Kalau semi organik ini cukup 2 sendok aja, kemudian POC 200 ml ya. 3 hari setelah pemupukan yang ini NPK dan Gandasil D ya. Nah, itu untuk pemupukan di fase vegetatif. Nah, nanti setelah fase generatif teman-teman menggunakan ini NPK 16, lalu tambahkan dengan Gandasil B ya. Kita naikkan fosfatnya, teman-teman ya. Fosfatnya 20%, nitrogennya rendah, kaliumnya kita naikkan. Nah, untuk dosisnya kalau semi organik NPK 16 3 sendok, ininya 1 sendok tapi beda kemasan ya, yang tadinya hijau jadi merah ya. 1 sendok ini, dari sini 3 sendok, POC 200 ml per 10 liter air dikocorkan. Nah, itu untuk merangsang bunga. Dan nanti lanjutkan di pematangan buah, sama dua ini aja nggak masalah, teman-teman ya. Ini bisa sampai panen. Tentunya juga sama di fase generatif juga, 3 hari setelah pemupukan yang ini tadi, yang NPK 16 plus Gandasil B plus Gandasil buah, teman-teman kocor juga dengan ini. Kalau semi organik 3 sendok ini, 3 sendok kalsium, POC 200 ml. Nah, konsepnya seperti ini, teman-teman ya. Sangat mudah dipahami, hemat ya. Ini di luar bionuklir loh ya. Kalau menggunakan bionuklir, kemasan-kemasan ini udah nggak dibawa ya, karena ini sudah difermentasi. Konsepnya sama. Kalau menggunakan bionuklir yang generatif, berarti pupuk ini, pupuk merah ya, pupuk merah yang kita fermentasi. Jadi nantinya kita cuma bawa POC yang dari Gandasil B aja gitu ya, ke sawah atau ke kebun ya. Dosisnya 200 ml kalau sudah punya bionuklir dari ini. Nah, ini juga bisa dibuat bionuklir. Kalau sudah punya bionuklir, berarti cairan dari pupuk kalsium ini kita gunakan 200 ml per tangki disemprotkan. Nah, jadi seperti itu. Nggak perlu rumit, nggak perlu bingung. Cukup 3 pupuk ini dari nol sampai panen. Tentunya dengan ditambahkan pupuk organik, teman-teman ya. Minimal
Trichoderma harus punya, teman-teman ya. Trichoderma itu tentara kita untuk melawan patogen, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Arbin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.